Halo guys. Aku lagi ada di farmhouse. Di farmhouse, di My Secret. Kita lagi di My Secret. Kita lagi berlibur bersama keluarga ya. Iya. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Di like kalau kalian suka. Kalau yang belum main ke farmhouse, bisa langsung ke sini lah. Oke, makasih. Wahana di Farmhouse Lembang, Bandung yang pertama kita masukin adalah My Secret. Harga tiket masuknya Rp20.000. Nanti tiketnya bisa kita tuker dengan susu segar. Di wahana ini kita bisa foto-foto dengan tema rumah hobbit. Rumahnya kecil-kecil, cocok buat anak-anak. Aku lagi di rumah hobbit nih guys. Ada yang di atas pohon ya guys. Jadi kita harus naik lewat tangga dulu deh dari kayu. Farmhouse Lembang Bandung ini ada juga rumah kurcaci ya. Rumahnya unik dan minimalis. Ini tempat tidur kurcaci. Ini kamar mandi. Ini mau lagi. Di Farmhouse Susu Lembang Bandung ini pengunjungnya selalu ramai tiap hari karena tempatnya bagus buat foto-foto dengan banyak latar belakang. Jadi tempat ini cocok banget buat liburan bersama keluarga. Selain rumah hobbit dan rumah kurcaci di Farmhouse Lembang Bandung, kita juga bisa bermain sambil memberi makan aneka binatang seperti sapi, kelinci, kambing, dan hewan lainnya. Thank you.
Coklat boleh, aku suka semuanya. Ini taruh sini. Gak bisa. Kita cobain ya guys. Enak. Dingin. Jika kalian liburan ke Farmhouse Lembang Bandung, kalian juga bisa sewa kostum buat foto-foto. Ada juga yang berdandan atau memakai topeng seperti hantu loh. Ih, jadi serem. Di sini ada sumur harapan dan juga kincir angin seperti di Belanda. Yang gak ada apa? Oh. Yang masih sarang. Nih kayak gini nih. Kalau sarang mah dimasak. Saya nih kalau ini sedikit punya-punya. Mau makan. Mas Marang kan ya? Ada juga madu hutannya kok, barangkali mau coba? Madu hutan. Iya, enak. Tapi enggak terlalu pahit sih, Kak. Manis banget. Jalan-jalan di Farmhouse Susu Lembang. Bagi kalian yang belum nonton keseruan aku di Bandung lainnya, kalian tontonnya. Kalian bisa cari di channel aku, Syakura Aska. Dan jangan dan subscribe. Aku tunggu kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Kalau kalian ada saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. And bye! Thanks for watching!